Ya, kan hari ini saya diundang oleh Litbang terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang mengenai masalah perilaku pegawai di Badung dalam masa PPKM kemarin. Yang kelihatannya dari hasil survei sementara ini memang masih baik, tapi ada beberapa indikator indikator yang memang perlu kita perbaiki. Pertama, tadi saya lihat ada masalah orientasi pelayanannya yang belum bisa mendapatkan layanan maksimal, termasuk juga masalah komitmennya dan termasuk inisiatif kerjanya. Walaupun dari segi kepemimpinan dan kerjasamanya cukup bagus, mendekati yang K14 walaupun tidak sangat baik, tapi setidaknya ini dari hasil survei ini bisa kita kategorikan bahwa cukup lah, ya baik lah. Ya, tapi tentu seperti apa yang disampaikan tadi dalam pertemuan, ada beberapa masukan-masukan terkait masalah beberapa yang masih belum maksimal, terutama yang angka 14 itu, kita sekarang harus dorong dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, saya pikir itu juga cukup bagus, nanti ke depannya tentu kita perlu anggarkan pelatihan-pelatihan, tetapi yang paling penting adalah sekarang kelihatannya untuk mendorong kinerja pegawai itu adalah bagaimana nanti pemberian TPP ini yang sifatnya individualis segera di full up, karena dengan demikian akan otomatis tidak saja dia mendapatkan tambahan penghasilan, tapi di satu sisi akan memberikan satu pengungkit dalam rangka peningkatan kinerja individualnya. Instrumen-instrumen yang kami gunakan untuk mengukur perilaku kerja pegawai itu adalah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Jadi ada beberapa spektrum, ada 5 spektrum. Yang pertama adalah mengenai orientasi pelayanan, kemudian komitmen, kemudian inovasi, kemudian kinerja, kemudian kepemimpinan.